Assalamualaikum. Selamat petang. Jumpa lagi kita dengan Okey, hari ni sepatutnya ada trip. Lepas tu pagi tadi trip cancel. Saya ada kat Penang lagi. Pagi tadi tengah hari baru balik mai. Ha, semalam ada mentor lagi tidur sana. Jadi tadi baru balik mai. Lepas tu Anik kata trip tak mai. Jadi tengok-tengok dia kata cancel, tak apalah. Dia cancel lah. Lepas tu petang ni ramai yang telefon saya. Lepas tu beritahu kata Jeti apa tu? Orang dia semuruk-semuruk, sebab semuruk tak pukat tu. Ha, yang depan tepi bu yang Anik bawa tu kan ada saya tak pukat tu. Reban, sebab mereka kata semalam ayak tinggi. Ayak tinggi naik sampai atas ni, cecah satu kaki. Tinggi, memang tinggi betul ayak semalam. Jadi tu yang jadi apa kata saya punya pelantak tu, pelantak pukat tu reban. Pukat ada 6 bungkus tu, ada buah tu. Ada buah bot dengan tu. Ha, saya gila cerita dia petang ni. Kita dah tak buat apa, kena rongkai lah, kena tarik pukat tu, rongkai. Dia tak boleh tarik sekut, naik semua sebab pukat ketam, berat kan. Kalau kita tarik naik seketui sebungkus tu, memang berat lah, memang tak boleh lah. Jadi kita akan buka tali pukat tu, kita akan rengkai lah, naik sikit satu. Lepas tu kita rengkai macam tu lah keadaannya. Kita akan buat pelan-pelan lah. Saya tunjukkan apa keadaan apa. Keadaan apa tu, semuruk yang saya buat tu. Ha, reban macam mana, ayak terlampau tinggi kan, dia naik terlampau tinggi sampai ni. Okey, jom kita buat pelan-pelan kayuh. Dalam hujan pun rajin buat bot tu, orang-orang. Dalam hujan pun rajin buat bot tu. Ha, mamu kata cari makan, mau tengok tu. Ha, duduk tengah grand buat lantai boot dia. Ha, lantai boot mamu lah, boot mamu kita. Ha, dalam bila boleh siap mamu? Projek ni berapa makan masa, belanja berapa? Ha, 2 3 juta lah, 2 3 juta habis lah projek tu, 2 3 juta. Sebulan lagi siap mamu noh. Ha, dia. Ha, pelan-pelan kayuh. Ha, apa tengok tu. Tu. JT nak pergi ke boot ni pun naik habis. Ayak terlampau tinggi, maknanya je hamba tengok ni ayak naik sampai atas ni. Berseluk ni ayak tinggi je tu, berseluk tu cik tu naik sampai atas ni. Ni sampai buk ni pun tenggelam, bebas ekor tenggelam. Tinggi tak tinggi? Okey, lah ni nak tunjuk hamba tu. Tu. Dia saya punya semuruk buh pukat tu, reban nampak. Ni ada buh pukat tu, pukat ketam. Tu ada pukat ketam lah tu. Ada 6 bungkus, 1 2 3 6 ada 6 bungkus, tak tahu yang mana satu. Satu lagi tak tahu yang nampak 4, lagi 2 bungkus tak tahu kan mana. Mungkin ada buh buk ni ataupun buah-buah ni. Tak apalah, kita lari ayak pulut surut cantik lah. Tak kisah saya nak turun. Kalau nak kena turun, kita turun lah. Kalau tak turun, kita buka tu, kita ringkai pelan-pelan lah. Ha, jadi kita buat pelan-pelan. Buat pelan-pelan kali. Dah bantuan diorang. Kita minta bantuan sat diorang. Ha, kita minta bantuan diorang sat. Abuan apa? Abuan ni lah. Abuan tolong tarik pukat ni naik. Ada yang 2-3 bungkus tu. Kalau boleh naik, kita tarik naik. Yang tak boleh naik, kita ringkai pelan-pelan lah. Sat kita tarik naik lah. Kena ni. Tak, bukan. Tak bau ni. Buat tak pakai. Jalan tadi. Tak pakai.
kita dapat diselamatkan buat naik dah tebut 4 bungkus pukat ketam. Jadi ada lagi 2 bungkus dalam ni. Ha, satu bungkus nampak dah, satu bungkus kita tak nampak dikesan. Ada kat mana? Ada bubuk ni atau bubuk ni? Pasal dekat situ tu nampak merah tu. Tu nampak pelampung dah dekat bubuk ni. Tak salah saya. Tu nampak merah tu kan. Ha. Tu ada dekat bubuk putih ni. Jadi tak apalah, kita angkat pelan-pelan lah. Kita angkat pelan-pelan, tapi yang ni kena ringkai ni sebab dia berbelit, dia duduk buah pondok. Dia duduk buah bukan buah pondok, buah kayu ni. Jadi pukat ni kena ringkai pelan-pelan. Dia tak boleh angkat seketul je ni. Macam ni tadi nampak dia seketul-seketul bila angkat naik tu kan. Pukat ketam ni hari tu kan, saya nak turun tu. Isi baru dia buat ni. Jarang turun sebab lepas kita dah start jalan trip. Ha, jadi nak mengetam susah sikit lah. Jadi jom kita pergi angkat ni pula. Angkat ni pula. Angkat dah. Rasanya cukup 6. Ni 4, 2, 3, 4, 2, 5, 6. Cukup 6. Tak tahu takut ada apa. Bawah boot ni ada apa. Ada pukat lagi ke apa. Kita tak tahu lah. Boot mana. Boot sini atau boot sini. Bawah dah kan. Takut boot tak jadi sengit eh. Soalan ni saya nak buka kayu-kayu ni. Bahaya kayu-kayu ni kalau kita biar. Tak buka lagi. Takut dia masuk bawah boot. Jadi kita akan angkat lah. Kita akan angkat saya suruh rumah saya buat main hammer ni. Angkat boot naik atas. Elok lah ni kayu ni. Angkat sekejap lagi, haru duduk bobot. Angkat dah. Siapa yang biasa main trip kan? Mesti ada apa pasal semuruk ni tak pukat kan? Reban, maknanya ayam naik sampai atas eh. Bila ayam naik sampai atas, pukat dia terapung sikit. Lepas tu bila dia turun, tu dia reban terus ya. Reban terus. Tapi alhamdulillah pukat semua dah. Jadi cuma nak bungkus, nak berbalik lah. Pukat ni kena berbalik. Tak boleh tinggal tabut sebab esok kalau lusa ada trip apa semua susah kan? Sebab pukat ketam ni dia agak berat sikit dia punya apa? Berat dia, ada weight dia tu. Jadi dua rasa macam nak kena balik eh. Tangkap pi apa?
Tak atam kerja tarik lagi tak balik. Buka kayu macam tu lah. Hari jom kita nak buka kayu ni pelan-pelan. Buka kayu ni pelan-pelan kayu. Cut dah semua kayu-kayu buat semua belen-belen tu. Jadi tak habis ke ni? Buka-buka ni cadang nak balik kan. Nak balik simpan kat rumah tapi tak ada orang. Kat makanan tak ada orang nak minta tolong tak angkat. Seorang-seorang saya tak boleh angkat ni. Berat. Jadi benda ni akan sambung esok lah. Lain jam kat ke-7 lah. Ni saya nak cabut esok, nak cabut kayu ni. Kayu ni semua kena cabut ni. Kalau tak cabut ni, nanti kalau kata ayat tinggi, ayat surut, bud boleh duduk atas ni, bahaya. Jadi kayu-kayu ni semua ni nak cabut ni esok lah, nanti esok. Esok ada trik tapi terpaksa bagi lepas jalan. Jadi kita nak urus ni, bagi clear ni. Ni benda-benda ni bahaya ni. Takut bud masuk lagi. Pagi-pagi dia duduk atas kayu, boleh berlubang bud. Jadi esok kita akan buat esok lah ni. Semua tak ada lah ni jam ke apa dah. Tu buka-buka alhamdulillah semua selamat. Tapi bawah bud ni ada kayu ni. Dia sengit sebelah bawah. Ada kayu. Boleh tengok kalau betul-betul balance, sengit sebelah ada kayu ni. Kayu buat tau, tapi dah ayak dah kering dah, tak boleh nak buat apa. Esok lah, esok kita buat esok. Kita sambung esok semua lah. Kita sambung esok. Lah ni kita dah angkat dah kayu-kayu apa semua yang mana yang pukat tenggelam mau kita angkat dah. Tapi bawah bud putih tu dia ada satu plywood tau. Papan ni ada satu ribuh tu. Lepas tu ada kayu panjang tu yang bud sengit tu.
Tak apa, yang tu esok buat. Ayak pun dah sungguh kering. Dah jadi susah dah kita nak buat. Sebab kena turun nelayan baru boleh tarik keluar. Jadi yang tu esok akan buat lah. Dan ni pun dah jam pun dah agak lewat dah. Nak gelap dah, nak malam dah pun. Sebab tadi pun saya dapat berita pun. Haji Man call WhatsApp kat saya. Dia WhatsApp pagi. Hari ni tidur rumah Penang. Bukan tidur kat rumah. Jadi tengok ni, Allah bu. Tengah kalut balik main. Tengah hari tadi kalut balik main. Saling-saling baju turun main. Tengok, ya Allah, Pukat sibik. Pukat tak apa lah. Alhamdulillah lah, Pukat tak apa. Kira orang kata apa, dapat diselamatkan lagi. Okay. Cuma Pukat dulu kita nak buat balik lah. Okay, ni lagi kita dah settle-settle dah benda sikit. Jadi esok kita dah sambung. Esok trip esok tu. Trip yang saya bawa tu terpaksa bagi tekong kita bawa. Terpaksa kita dah settle benda ni. Takut lagi jadi masalah banyak kan. Kerana dia pun cari perempuan banyak pun. Ada sikit orang ni. Ni orang kuat ni cari perempuan. Nampak tu? Macam askar tu. Okey, lepas tu esok matrik tu, saya matrik tu, jadi terpaksa bagi tekong kita bawa. Jadi saya terpaksa esok uruskan benda ni bagi siap jugalah. Takut tak pergi ayak malam ni lagi besar. Ayak malam ni lagi tinggi dan lagi besar. Jadi kita akan pantau lah malam ni. Tengok tengok buk malam ni. Tengok lah pukul berapa nanti saya main pantau tengok buk lah. Takut masalah dia tu. Yang besar tak besar lah kita boleh tengok lah. Tiang saya tu, tiang pancang yang besi tu, semua sengit ke sana. Ayak pasang tinggi tu. Ayat pasang melimpuh sampai sana ni. Jadi bot akan naik batas. Dia akan pegang ujung tiang tu. Semua sengit ke sana. Jadi maknanya ayam memang tinggi betul lah semalam. Jadi malam ni kita akan pantau tengok keadaan ayam macam mana. Jadi malam ni tengok, kalau kesempatan saya buat video tengok dalam ayam pasang penuh lah pukul 1.12 lagi. Kita boleh tengok tinggi mana ayam malam ni. Okey, lain tak apa, yang tu saja untuk konten ni. Alhamdulillah kita buat juga konten. Walaupun benda ni sikit ya, simple lah ya, boleh buat sendiri. Tapi saja kita buat konten kan, sebab hari ni tak ada konten. Jadi jumpa esok video lah. Esok kita akan set up cantik kita punya parking. Kita akan misu rumput buat semua benda yang kita akan buat esok lah. Harap esok cuaca cantik lah, kita akan buat semua ni. Lusa kita akan jalan trip seperti biasa. Akan start jalan trip hari-hari seperti biasa lah. Jadi hari esok terpaksa saya cuti sat untuk settlekan benda ni. Jadi tunggu lusa lah. Esok kita akan buat trip. Kita akan buat trip pula. Kita akan buat konten dekat Bengkala lah. Okay, tak apa, itu sahaja untuk konten ni. Jumpa esok video lah. InsyaAllah dah skip video. Jangan lupa subscribe channel. Jumpa esok. Bye. Assalamualaikum. Bye.